Salam saudaraku, kembali kita berjumpa dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 30. Saudara, setiap manusia tidak pernah luput dari pergumulan dan permasalahan hidup. Sama halnya dengan pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Sekalipun ia adalah seorang raja, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa hidupnya akan berjalan mulus. Pergumulan dan kesulitan itu dapat datang pada siapa saja tanpa memandang kedudukan dan jabatan seseorang. Namun kita sebagai orang percaya tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kita. Renungan kali ini saya beri tema Allah Penolong yang Setia. Mazmur 30 mengisahkan bagaimana Raja Daud mengenal Allah itu sebagai penolong yang setia. Allah dikatakan sebagai penolong yang setia karena yang pertama, Allah menjadi pembela bagi umat-Nya. Ayat 2 dikatakan, "Aku memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku." Kasih karunia Tuhan mengangkat hidup seseorang menjadi terhormat, disegani, dan tidak dipermalukan. Hal itu terbukti dari kesaksian Raja Daud di mana Allah sebagai pembela hidupnya. Allah selalu menyertai Raja Daud. Allah menyelamatkan dirinya dari musuh-musuhnya. Raja Daud tidak menjadi kalah dan dipermalukan. Tetapi sebaliknya, musuh-musuhnya yang mendapat malu. Ketika Raja Daud berperang melawan musuhnya, ia selalu berserah kepada Allah dan Allah selalu menyertainya dan memberikan kemenangan kepadanya. Raja Daud mengenal dirinya yang lemah di hadapan Tuhan dan dalam kelemahan itu, ia selalu memohon kepada Tuhan dan ia berkata, "Tuhan, penolong yang layak dipuja." Yang kedua, Allah memberikan kesembuhan dalam ayat 3 dan 4. Seiring dengan berjalannya waktu, penderitaan menimpa kehidupan Raja Daud dan betapa beratnya penyakit yang dideritanya. Ia menempatkan dirinya bagaikan orang yang sudah mati. Bahkan melalui penyakit itu, ia menganggap dirinya seperti orang yang ada di liang kubur. Namun melalui kasih karunia Tuhan, ia mengalami pertolongan dan hidupnya menjadi selamat. Memang dalam konteks ini tidak diceritakan tentang penyakit apa yang dialaminya. Tetapi secara historis, bangsa Israel pernah dihukum oleh Tuhan. Kemungkinan Daud mengalami hal itu, tetapi dia mendapat kesembuhan dan pemulihan. Sehingga dia bersaksi dan bersyukur dalam Mazmur ini. Yang ketiga, Allah mengubah duka cita menjadi sukacita. Semua manusia sangat mengharapkan perjalanan hidup yang baik, tanpa ada masalah. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Raja Daud pernah menderita, dia menangis, dia meratap dan berkabung. Namun Tuhan bisa mengubah itu semua menjadi sukacita. Sehingga ayat 12 dia mengatakan, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita." Raja Daud menunjukkan bahwa ratapannya telah menjadi sarana yang menuntun ia untuk berdoa, meminta Allah meringankan murkanya dan membereskan dirinya di hadapan Allah dan memohon belas kasihan Allah. Sebagai kesimpulan, Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah sanggup membela, memberi kesembuhan, serta memberikan sukacita kepada kita. Apapun yang kita alami, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Allah sanggup menyelesaikan dengan caranya sendiri. Dan kita yakin bahwa ratapan yang kita alami dapat diubahnya menjadi sukacita untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua karena anugerah.
kesempatan dia sediakan. Kristus beserta kita terus maju.